Hi, welcome back to Kisah Seram Minggu Ini. So, minggu ni, kita punya kisah seram, kita ada guest istimewa iaitu Hanif and Salahuddin, or better known as Huddin and Hanif. And kita juga ada kisah seram which I akan cerita, Has and Farah Tasha akan cerita juga. So, let's start with Huddin and Hanif. So, korang nak cerita apa pasal minggu ni? Kita orang, mungkin lah, kita namakan cerita ni sebagai kisah tetamu pertama setelah beberapa bulan ditinggalkan. Wow, panjang tajuk you know. Panjang tajuk you. Kita kan memang jenis yang tulis panjang-panjang. Okay. Tapi ni saya kasi Amundin lah start cerita dulu. Okay. Alright. So, jap, benda ni korang hadap disclaimer, sama-sama ke macam ni? I mean, disclaimer, the real... Allah. Diam, dah ada hilang. Ini nak hilang. Oh my god, ini betul-betul misteri. Tetamu kita hilang. Okay, ya, adik tetamu kita dihantu oleh gula-gula di sana. Aku buka lampu je. Tahu ilah. Ah, nanti kan kau masukkan je yang TV kabur-kabur tu macam kelakar lah, kau tahu. Yang static tu eh. Yang static tu macam tetamu muncul kembali. Nanti aku sambung. So transition lah between this part and that part later lah. Okay, tetamu dah muncul. Okay, tadi tetamu hilang sekejap eh. Mungkin diganggu gula-gula. Alright. Bingung. Bang, buka audio bang. Bingung. Okay. Alright. So, kita mau cerita ya, Salahuddin. Okay, takpelah. Kita go terus cerita boleh. Okay, go. Terus, disclaimer tadi apa? Disclaimer tadi? Disclaimer, this is a real story yang Huddin rasa dan me as a witness ketika itu. Oh. Ah, tak faham kan? Okey, dengar je lagi. Nanti kan. Okey. Ready eh? Ready saja. Okay. Ceritanya macam ni. Pada hari beberapa minggu yang lepas pada hari Khamis, kita orang datang ke kampus. Pada hari Khamis pukul 4:30 petang kita orang sampai. So pukul 4:30 kita orang sampai tu, kita orang pun baliklah ke bilik masing-masing. Maksudnya, I balik ke bilik saya lah. Anik balik ke bilik dia lah. Okay. Lepas tu, Anik pun datang. Lepas dia letak semua barang tu, Anik datang bilik dan ajak pergi ke office untuk buat beberapa kerja lah. So, kita orang bergerak ke office dan buat kerja tu sampai pukul 6:30 petang. Okay. Lepas tu, pada pukul 6:30 petang tu, kita orang pun balik. The reason why kita orang balik bilik ada sebab I tak semayang lagi waktu tu. Semayang asar, biasalah kita orang macam semayang lambat kan. Kantoi lah kat situ. So kita orang separately balik bilik masing-masing lah. Yeah. Ani balik bilik sendiri. So kemudian balik still bilik dia lah kat bawah. And then aku masuk bilik tu. Ketuk pintu macam biasa. Semua tu masuk bilik. And aku sebab aku dah solat semayang semua tu sebab aku daripada Kelantan kan datang ke sini. Lepas tu waktu tu aku tengoklah phone sebab nak bagi tahu my mom lah yang dah sampai semua tu. And time tengah main phone ni tiba-tiba aku terdengar ada orang macam ada orang duduk atas katil bilik lain. Compartment sebelah macam tu. Maksudnya nak katil tu bunyi kering gitu. Bunyi katil tu. Ada duduk. Oh, faham. Okay. Lepas tu tapi aku buat tak layan lah. Teruskan ni main phone. Tiba-tiba aku dengar macam ada orang berjalan dekat laluan utama ke pintu. Amin dekat dalam bilik tu. Dekat dalam bilik tu ada laluan tengah tu. So aku macam dengar
aku dengar memang like legit ada orang. Lepas tu, tapi aku buat tak layan lagi. Sampailah pada pukul 7 petang, tiba aku dengar ada orang ketuk pintu. So aku macam pelik, siapa yang ketuk pintu? Dan aku peliknya sebab aku macam rasa Anip lah. Tapi yang peliknya, kenapa Anip tak masuk bilik aku? Sebab biasanya Anip, dia akan masuk bilik aku. Macam tu dia akan masuk. Macam biasalah, macam biasa. Contohlah macam Anip kalau masuk bilik Audin, memang akan legit terus masuk. Eh, legit keluar ini. Memang gila-gila lah. Tapi masalahnya, okay, memanglah pukul 7 tu, kisahnya, ceritanya memang Anip lah orang ni yang duduk ketuk-ketuk pintu. Anip pelik. Kenapa Audin nak ketuk-ketuk, apa nak kunci pintu bagai? Lepas tu, lama lah tu. Allah, Anip dah macam cepatlah kita nak keluar makan, nak kejar masa. Lepas tu, baru dan, dia. Lepas tu barulah aku pergi kat pintu and aku tengok pintu berkunci. Pintu dekat kampus kita orang boleh lock dua kali. Dan pintu tu memang betul-betul lock dua kali. Dia macam biasalah Hasan. Macam biasa kita, biasa kalau kita masuk bilik kan kita tak kunci pintu. Macam kita kalau bilik depan depan pun kita buka pintu. Dan memang macam bilik dia juga. Bilik dia dan dia memang tak kunci pintu. So waktu petang tu macam, ya Allah dah kenapa lah budak nak kena kunci pintu. Lepas tu dia, reaction pertama dia buka kunci. Aku buka, waktu lepas buka kunci tu. Crack pertama, crack kedua. Aku buka, dan macam, siapa yang kunci pintu? Itu the first sentence yang dia keluarkan setelah dia nampak air kat luar. And I was like, macam, bodoh lah dia ni, tak payahlah. I mean like macam, bodoh lah. Jomlah keluar lah. Ajik, jangan mengawal lah. Nama dia, jom kita keluar pergi makan. Sebab time tu kita nak dinner. Rushing nak dinner. Sebab ada, kita punya campus, ada curfew dia. Sebelum pukul 8, kita kena sampai sampai dekat campus lah. So, kita keluar makan-makan semua. Tapi biasalah, dia keluar dalam keadaan muka yang sangat sangat clueless yang macam bila masa siut aku pergi pintu. Memang, aku macam sangat-sangat clueless sebab aku yakin aku tak tak kunci pintu. So macam agak sepanjang tu aku macam terfikir siapa aku kunci pintu ke tak sebenarnya semua tu. So waktu aku pergi makan semua tu lepas tu kita makan kita orang balik pukul 8 kan. 8 malam kita orang balik kita nak kejar solat maghrib. So macam biasa kita orang separate lah. Aku pergi bilik aku dan Anip pergi bilik Anip lah dengan kawan dia. So waktu kita tu aku buka pintu. Bila buka pintu, aku dengar ada orang tengah berlari kelam kabut dalam bilik. Yes, memang ada orang tengah kelam kabut dalam bilik. Like, macam mana ni cakap tu? Dia macam terkejut lah, kita masuk-masuk tiba-tiba. Ada macam ada orang yang bukan orang dalam bilik tu. Macam tuan rumah sampai, orang bukan bilik tu, dia akan macam, oh kelam kabut lah. Tak, isu lah, ni sekarang ni dah lah baru pukul 8 tu tak. I was macam, So, aku masuk. Dan aku macam pelik je. Bunyi apa tu? So, aku pun pergi masuk, check satu compartment by satu compartment. Dan bilik tu ada 4 compartment. So, aku check satu-satu. Compartment ni tak ada. Compartment 2, tak ya, ada. Betul. Korang memang memilih tetamu yang sangat tepat dalam memilih cerita ni. Dia ni jenis yang memang suka discover everything. I was like, sebab aku seorang yang macam, aku takkan percaya lagi banyak aku tak nampak. Sebab aku macam, mesti ada something bunyi lain. Mesti ada apa-apa. So aku check compartment 1, tak ada apa-apa. Check compartment 2, tak ada apa-apa. Compartment 3, pun tak ada apa-apa. Dan compartment last, aku check, pun tak ada apa-apa. So, compartment kau yang mana? Compartment kau yang pertama lah. Yes. So lepas tu aku macam, tak apalah. Sebab aku pun tak semayang lagi. So aku pun pergilah ambil wuduk semua tu. Padahal sebenarnya nak kenakan hati yang wuduk. Kita kuatkan lah. So aku ambil wuduk semayang semua. Dah saya test semayang. Okay. So sambil semayang tu aku tengok phone balik. Check. Lepas tu aku pun main phone balik. Waktu aku main phone balik tu, aku dengar balik lagi. Ada orang, benda yang sama aku dengar sebelum ni. Ada orang duduk atas katil compartment sebelah. Tapi aku tak tahu compartment mana. Dan bunyi macam sebelum ni. So bunyi macam katil lagi. Bunyi katil lagi. Tapi ni ada tambahan. Tambahan ni adalah ada orang yang sentuh main-main loka.
Tentu loker. Ush. Apa hal? Macam macam ni. Kita tu eh. Dia punya yang malu peti tu ke? Tak. Dia punya pintu. Pintu. Pintu rasa kalau kita sentuh kan bunyi. Ha, ada sentuh macam tu. Bukanlah like orang buka pintu ke apa. Tapi sentuh loker. Dan loker dalam semua bilik tu memang tutup. Bukan terbuka ke apa, memang like memang tutup ke, betul-betul ke, kemas. So macam, oh tak apalah, abaikan. Aku info lagi. Bunyi lagi. Dan bunyi tu berterusan. Bukan, bunyi macam ni. Bukan sekali. Bukan sekali, bukan dua kali. Banyak. Tapi lebih lima kali. Dan bunyi, bunyi tu macam ni. Bunyi, dia akan bunyi ada orang atas katil. Ada yang sentuh loker. Lepas tu dia senyap. Senyap, lepas tu bunyi balik. Ni, ada orang atas katil. Lepas tu sentuh loker. So, macam, ish. Korang dekat bilik yang sama ke? Tak. 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 Udin kat bilik bawah, Hani kat bilik atas. Sekarang ni korang bukan dekat tempat tu lah kan? Tak. Jangan minta. Tapi bodoh tempat yang Anik duduk sekarang ni ada tempat yang Anik dah rasa seminggu dua minggu tak naik bilik ni. Yeah, sebab Anik dah di tempat bilik aku sekarang ni. So bilik ni tak ada so, siapa dengar. Korang kalau ada nampak benda-benda kat belakang ni jangan mention ya, senyap je. Tak nak tengok. Lepas tu aku pun tak apalah. Sebab memang aku plan untuk buat video, record video untuk my assignment lah. So waktu tu pun buka locker and letak phone atas dekat tu, dalam tu. And just lah, dekat video saya dengan Ajaz, saya tak tengok angle okay ke tak, jelas ke tak semua tu. Tiba aku dengar lagi ada yang sentuh locker, macam ada benda yang sentuh locker atas, dekat atas locker tu. Kan aku buka locker tu. And like atas locker aku tu memang ada benda yang sentuh. So, aku sort yang macam curious, apa benda lah aku bunyi tu? Apa benda yang aku dengar tu? So, aku macam, oh, sebab aku, aku panik lah. So, aku pun naik atas katil. Naik atas katil, tengok. Ingat naik atas katil tu selamat lah. Ya, tak. Dia naik atas katil, dia nak pergi tengok atas luka apa. Aku nak confirm bukan, apa benda yang aku dengar ni? Wahai netizen sekalian, kutuklah dia ni. Dia ni memang mengagut tu tak? Anik tak? Ya Allah, dia memang sangat legit macam drama salah, tau. Salah Hudin, salah Hudin. Biar aku cakap, salah ni Abil ni, biar aku cakap ni Hudin. Biar hodoh aku jangan bodoh Hudin. Aku lah, Encik, aku rasa macam aku seorang yang dalam cerita, kalau dalam cerita kan kita cakap, kenapa kau pergi juga tengok? Kenapa kau pergi juga tengok? Aku jadi macam tu, aku jadi macam dia dengar. Kau nak ni film maksudnya, korang discover-discover Hudin. Tak. Tapi yang itulah. Ya, habis aku kau, tengok apa, kalau tiba-tiba kau nampak, kau nak buat apa? Kan kau bodoh kalau kau tiba-tiba nampak. Ya, itu soalan aku. Wahai netizen sekalian, silalah kutuk-kutuk Salah Hudin ni. Sebab aku nak confirmkan ada barang ke apa yang tertinggal. Sebab bilik tu my roommate dah kosongkan. So takut dia tinggal apa-apa ke. So naik husnuzon lah. Husnuzon kau besar kembali. So naik lah. Naik tak kata tengok. Jenguk. Tak ada apa-apa pun. Barang tak ada. Binatang pun tak ada. So macam dalam hati dah rasa tak sedap tau. Sebab rasa macam ni bukan memang bukan dengan bukan khayalan. Bukan aku punya khayalan. Sebab dari petang tadi yang aku pintu terkunci semua tu. Sebab aku confirm aku tak kunci pintu. Dan sampailah bunyi-bunyi sekian-sekian tu. Aku macam, oh tak apalah. Kalau macam ni aku macam, okay. Aku ambil phone aku. Dia dah give up. Dah give up lah. Aku macam, aku ambil phone aku. And ambil a few things lah. Pergi dah bilik Anik. So aku pun masuk bilik Anik. Aku masuk bilik Anik. Keputusan yang bijak tu aku setuju. Yeah. No, dia masuk-masuk bilik air, dia kata, Nip, aku dah tak boleh nak husnuzon dah Nip. Itu ayat pertama yang dia kata. Dengan muka yang penuh ketakutan dan Allah, aku dah tak tahan. Ayah aku tak boleh husnuzon dia ni. Aku suruh husnuzon dia sekarang. Like, itu tu dah. Aku punya, aku cakap dengan dia. Tak apa. Jom kita ber-IG live. Terus nak lupakan fikiran tu. Terus. Sebab, maybe aku sebenarnya pernah dengar macam ada orang dekat tingkat atas ke, atas bilik aku kan. Bunyi-bunyi, tapi macam atas bilik kau, bilik aku tau.
Yes. Yeah. Maybe bilik atas tak tidur lagi. Yes, kalau one thing yang rasa macam boleh positif, oh, mungkin bilik khas ni macam dia tak tidur lagi. Dan bilik aku kalau terang-terang aku bunyi macam tu, ada orang ingat apa-apa ke, aku macam, oh, rumit aku tersedar ke, atau tak tidur lagi nak pergi toilet ke apa semua tu. Aku macam, tapi hari tu memang aku tak boleh nak, memang aku tak boleh nak sikit apa-apa, susah apa-apa, sikit apa baik yang memang tak ada orang pun. Macam, sebab aku nak kata rumit aku seorang pun tak ada balik. Rumit aku seorang pun balik rumah. Masalahnya, memang masalahnya satu blok tu rasanya macam ada 5 orang je lagi. Yeah. Oh, wow, wow, sikit. 2 orang lagi tu dikatakan 4. Semi. Tingkat paling atas. Nah, tak ada. Ada tu orang lain. My friend. Oh. Korang buat takut tau nak balik tu lah beras pun. Aduh. No, baca banyak-banyak Quran. Nah, macam itu. I boleh bacakan Quran tu korang. Tiba. Tiba-tiba kan? Tapi Panas. Tapi benda tu tak berhenti macam tu je. Sabar, dia tak habis. Hanya sambungan lagi. Wow. Tahu tak, aku kan anak IG Live. So aku masuk lah IG Live tu, tengok semua jajah, tu. Jajah. IG Live ni yang mana? Yang dia cerita pasal tu ke? No. Before that, the trial one. Dengan a girl. My friend. Awal dengan aku, tapi internet aku slow. So yeah, akhirnya jemput orang lain lah on the spot tu. So aku pun tengok dalam IG Live sampai ibu battery phone aku dah nak mati, tinggal 10% macam tu. Tinggal ku sendiri dengan 1000 calar. Korang. Kamu tak bising di mana? Kamu macam ni. Sorry. Lepas tu, okay. Apa cakap ni? I love. Sedih kan? Okay, lepas tu aku cakap kan ni, Ani. Okay, sabar. Sambung. Sambungan ni. Jangan suka sangat eh. Aku cakap kat Ani. Formatornya aku dah 10%. Aku nak ajak Ani turun bawah. So, tapi Ani pun cakap lah, oh, time tu dia tengah IG Live. Saya kata, oh, boleh tak tunggu berapa minit lagi sebab dah nak habis. Tapi aku macam tunggu, tak apalah ni. Sebab so, macam lambat sangat. So, aku punya phone pun dah mati. Charger I lain dengan charger dia. Charger Type-C. Port aku Type-C. Dia memang nak dia turun juga. Ya, yeah, yeah. So, aku macam, tak apa nak abaikan je lah ni. Biarlah dia. Biarlah dia buat IG Live. So, aku pun macam, okay. Okay, sorry. Aku takut kat ni. Okay. Lepas tu aku pun turun bilik aku. Turun bilik aku, okay. Sebab kadang aku tak tutup lampu tu, kira macam, oh, safe lah, selamat. Tak ada apa lah, tak dalam. Harap tak nampak apa-apa lah. So, aku kat pintu. Kat pintu, okay, memang tak nampak apa-apa. Masuk, sampai masuk main compartment, aku macam, oh, tengok ada charger tu memang dekat plug. Dan macam ni plug tu, aku akan, bila aku menghadap plug, aku membelakangi locker. Okay. So aku buat aku ambil plug, aku ambil charger tu. Tiba aku dengar ada orang sentuh locker belakang aku. And I can like, which is locker kau lah. Yes, memang betul belakang. Jelas, dan memang aku dengar belakang locker aku. Belakang aku, aku punya locker. So aku macam, aku mana belakang? Oh, tak ada apa-apa. Bukan pintu, tak. Aku tak tahu apa. Kalau I pun, I akan macam, siapa siut gitu. Takut macam, legit akan tengok belakang. Betul lah, takut dia tengok anik ke, apa ke masuk, tiba masuk. Takkan tengok belakang. Pintu locker tertutup lah. Takkan macam, oh, aku memang confirm lah. Memang confirm, tu bunyi locker. Takkan macam, aku tak boleh duduk dah lama ni. Aku ambil charger aku, aku balik naik bilik anik. And aku, tidur bilik anik, aku jadikan aku punya bilik tu sebagai tempat mandi, tukar baju semua tu, semayang semua dekat situ je. Right? Setiap malam aku kena tidur bilik anik. Okay. Wait, so kalau aku jadi kau, barang-barang mandi aku semua kena bawa bilik anik terus. Tapi tak tahulah. Dia memang suka, itulah tetamu pertama setelah beberapa bulan. Kenapa tetamu pertama? Ada lagi tetamu lain ke? Tak, maksudnya nak kata yang setelah berapa bulan asrama ni tutup, kolej ni tutup,
dia adalah orang pertama yang masuk setelah bilik tu tak ada penghuni berbulan-bulan. Yes. So aku lah tetamu tu. Tetamu yang dikacau. Aku masin tu. Okay. Jangan. Berarti jangan. Ada banyak lagi lah cerita yang kita orang sendiri memang pernah like kita orang pernah tengok. Tapi ni dah cerita nanti, lain lah. Nanti ni dah cerita lain. Ni tajuk ni ceritanya cerita kedua. Boleh ke? Sama cerita kedua? Boleh, boleh. Sila boleh sama-sama. Cerita keduanya tu, I namakan dia sebagai apa? Pelanduk serupa. Apa? Yes. Pelanduk serupa. Pelanduk dua serupa. Okay. This is like legit dalam 2 tahun lepas ataupun setahun lepas lah. Setahun setengah lepas. Kita orang macam ni setelah kita orang balik college, balik asrama ni awal sebabkan ada training. Which waktu tu dalam kereta, waktu kan pukul 11 lebih kot. Waktu tu ada dalam kita orang lewat, balik lewat sebab kita pergi ambil 2 orang sister dekat Mua. So maksud kenapa? Kenapa gelap? Tak. Korang start. Okay, sambung. Oh, ikut. Okay. No, I takutlah dia start kenapa ni tiba. Start lagi tak? Jelas tak? Okay. Waktu tu kita orang balik asrama dalam pukul 11 lebih kan? Waktu tu memang like macam 2 hari lagi nak check in. Nah, macam gitulah. So, kita orang memang ada LIDB balik awal. Sebab nak training. So, ada lag ke? Tak. Okay. Sama-sama. Ada beberapa orang juga yang dah balik awal ketika tu. So ada 2 orang ni memang kita satu college ni kenal lah 2 orang ni siapa. So sebabkan tubuh badannya dan juga diorang suka melekat berdua. Bukan kita orang lah. Bukan kita orang. Ni kawan perempuan kita orang lah. Tak, kita orang tak fikir korang pun. Kau tahu tak? Waktu tu kita nak sampai dah sampai kolej. Dah sampai asrama. Nek, suara tu, Mikrofon. Nek, suara korang slow. Okay. Kita nak hantar budak perempuan tu. Dekat blok dia orang lah. Dekat blok perempuan. So, untuk sampai ke blok perempuan, kan belakang surau tu ada satu blok yang jarang dipenghuni. Blok tu, waktu kita nak hantar tu, kita nampak ada 2 orang lelaki, brother, yang kita orang kenal. Okay. Tak telinga ni rupanya. Ada bodoh lah. Sorry. Okay. Sebab kita orang selalu sejuk kat sini. Sorry. Lepas tu kita hantar. Atas situ, kita nampak ada 2 orang tu tengah on the way nak masuk blok yang jarang orang masuk. Which kita orang percaya budak tu memang dah ada dah. Budak tu dah ada dekat kampus ni. Lepas burung, tu aku nak edit ni. Sorry. Aku tak boleh lah, seram lah cerita ni. Memang kita orang kampus. Sambung. No, has cerita dia bukan I seorang je nampak. Aku pun nampak. Kita orang berempat. Dalam kereta tu empat-empat tu nampak. So okay, ada tengah mata orang, yang orang tu. Lapan. Sorry, mati-mati aku lembab sikit. Sorry semua. Lapan orang tu I kenal tak? Kenal. Kenal. No, I mean yang 2 tu I kenal tak? Yes, kenal. The boy yang kita orang nampak tu ke? Ha. Ya, kenal. Oh my god. Wei, sebut je nama. Nanti kita orang beep. Aku tak tahu siapa. Tak payah dulu kot. Nanti kita story back story. Nanti kita back story. Aku malas edit. Aku malas edit. No. Cerita dia, kita orang lantak lah macam, oh, okay lah kot diorang sampai. Diorang nak pergi ambil something ke apa benda ke. Ada orang yang suka discover tau. Diorang yang curiosity jenis yang tinggi. So macam lantak pilah. So kita hantar lah budak tu. Tapi pelik. 11:30 nak pergi blok tu. Dan blok yang memang tak ada orang. So kita memang pelik. Bukan ada apa-apa discussion ke apa. Orang baru sampai. So kita, aku tanya ni macam ni. Diorang buat apa dekat blok tu? So I was nak macam lantak diorang lah.
Ih, bodoh lah. Punya apa, Siun? Okay. Abang punya apa tu? Eh. Sorry. My hands agak aku. Ya, kaku, Mimi. Okay. Diamlah, loka. Macam tu. Okay. Lepas tu, kita orang balik bilik. I balik bilik I. Which dua orang tu masuk-masuk bilik, kita orang nampak dua orang tu ada dekat compartment I. The second compartment. Masuk bilik compartment tu. Masuk nampak dia orang, and then kita masuk bilik I. Masuk compartment I lah. Kita orang bincang-bincang, tiba-tiba the first question I tanya kan, Muntin? The first question yang I tanya, Muntin, kalau dia orang tu ada dekat bilik, siapa yang kita nampak dekat blok tadi? Like legit. Lepas tu, kita orang terus pergi the second compartment tu, jumpa budak tu. Eh, korang ada dekat blok tadi ke? Blok sekian-sekian tu ke? Dalam a few minutes tadi, dalam pukul 11:30, 11:45, ada ke korang pergi sana? Lepas tu, diorang tu dah lah tengah memang main game. Dia cakap, eh tak, aku kat bilik je. Dia kata, aku memang main game tadi. Aku kat bilik je, dia kata. And I was like macam bodoh lah. Lepas tu kita orang gelak, kita orang terus masuk compartment. So, kita dah faham lah. Oh, gila, naik pun rombo. Kita orang masuk bilik compartment A ni, my compartment lah. And I was macam, dengan budi macam, bodoh lah, kita nampak siapa suit tadi. Lepas tu, kita orang pergilah WhatsApp sister diorang tu yang sampai sama dengan kita orang juga. Oh. Kita cakap hati-hati malam-malam. Confirm lah kan? Ha? Apa? Korang nak confirmkan lah diorang nampak ke tak juga. No. Just telling them. Diorang memang nampak. Kita orang berempat dalam kereta tu, sebelah hantar dua orang sister tu, kita nampak apa? So I just macam just remind kat perempuan tu je lah, korang tidur. Bodoh lah, punya apa siut. Korang tidur, relax-relax lah, jangan cakap apa-apa. So, tapi ada seorang perempuan tu, sister tu dah tanya-tanya, kenapa weh? Kenapa dah? Abang dengar, jangan. Abang dengar juga. Sorry. Bodoh lah. Lepas tu, kita orang terus macam, kita tak cerita dah dekat perempuan tu. Nak cerita tapi dua-dua tu je dah perempuan menakut. So kita orang macam, tak payahlah cerita. Orang perempuan tu korang kenal. So I was like macam, tak payahlah cerita. Tapi kita orang cakap lah hati-hati. And kita macam, dia orang tanya, kenapa? Tapi a few days after that baru kita orang cerita. Kita macam, apa benda. And dia orang pun macam, bongok lah kita nampak apa si Yud. Sekejap, kita orang kenal maksudnya, dia orang tu budak fam ke? No. Cerita kita orang yang perempuan dua yang macam ni, cerita kita orang tu empat-empat, dua lelaki yang kita nampak dengan dua perempuan tu korang kenal. Memang korang kenal. Confirm. Kenal tapi bukan fam lah, just someone else. Perempuan ada seorang fam. Yes. Allahu akbar. Nanti kita tanya habis dia pun. Habis dah pun. Kalau saya cakap kali ni sebab training, so confirm dah tahu sebab apa, training apa kan? Tahu. Okay, dah faham lah. Sebab saya takut. Yes. Aku tahu kita punya college seram, tapi aku tak sangka lah sampai nampak pelanduk dua serupa. Ni bukan pandang berapa ni, ni sampai berempat. No. Cerita dia, kalau I seorang je nampak, it's okay tau. Macam mungkin, ya Allah. Macam aku bodoh. Mungkin. Okay, tapi ni dah berapa orang nampak, seram tu. Yes, sebenarnya semua kita dah nampak benda tu. Benda tu juga orang-orang dalam tu. Gula-gula. But you guys masuk, okay jap, case back to the first story tu kan. Okay. Macam Udin kau masuk-masuk bilik, kau sapu bilik dulu tak? No, sapu dia datang atas bilik, dia tempat geng sih, tak ada datang geng. Aku macam tak tengok lah barang apa yang aku nak kemas. So aku macam tak tengok macam tu. Because that's the thing yang kalau macam, yang aku belajar lah, macam bila kita masuk bilik baru semua tu, first thing you have to do, jangan rehat dulu, sapu bilik, kibas tilam, semua. Yang aku buat hanya kibas tilam sahaja. Maybe that's aku punya mistake lah. Mungkin sebab tu lah kata kau tak kena. Sebab macam ni, sebab diorang dah lama. Diorang dah duduk lama kan. Macam tu lah. That's the thing lah. Sebab kalau nak kata pasal tu kan, sebab okay, aku kan pernah kerja untuk orientation. Orientation, so one of the committee tu pun kena juga because dia lupa nak
dia nak sapu tempat, macam tu lah. So I guess pengajaran dekat situ, bila masuk tempat baru, jangan terus nak rehat-rehat, sapu at least your compartment selamat, macam tu lah. Okay, cakap pasal gula-gula, aku cerita pasal aku punya zaman aku dulu. Kira apa saya dah? Aku nak, okay, aku nak cerita sama. Ni waktu aku foundation dekat Kuantan lah dulu. So, pernah sekali tu, kita orang keluar malam makan Burger King. Basically dekat tempat kerja Kuantan tu, aku pergi Burger King tu macam 5 minit je, 3 minit macam tu jalan kaki. Tapi pagar yang on the way to Burger King tu pukul 10 dah tutup tau. Lepas tu aku makan-makan macam dah lebih pukul 10. So kalau since pagar tu dah tutup, aku kena ambil pagar besar and basically aku kena lalu tasik untuk sampai ke aku punya aku punya bilik kan. Lepas tu aku jalan lah dengan kawan-kawan aku, empat orang tu masuk aku. So bila aku jalan, kan lalu tasik. Lepas tu waktu tu aku tak familiar dengan gula-gula, dengan tu whatever lah kan. Lepas tu tasik tu bau. Lepas tu aku macam, eh korang bau tak? Tasik ni busuk kan? Lepas tu aku gelak-gelak. Lepas tu kawan-kawan aku macam, ah ya weh, tasik ni busuk, bau apa ni? Bicak tak? Lepas tu, and aku bising lah tasik. Tahu kan, aku macam bila ada macam benda kelakar ke apa, aku share and aku macam menaikkan sesuana tu kan. So sepanjang perjalanan daripada tasik ke tempat bilik aku tu, aku buat benda tu. Lepas tu malam tu aku tak boleh tidur. Aku dengar bunyi hanger. So ada bunyi botol jatuh. So aku macam, aku tak tahu lah tu aku, esok tau aku pergi kelas kan. Aku tanya kawan aku, eh kau boleh tidur semalam? Kan aku kata aku, eh aku tak boleh tidur. Aku tengok movie semalaman, aku tak boleh tidur. So kesimpulannya, kalau lalu tasik malam-malam, korang janganlah teguk whatever. So korang tak ada dengar apa-apa lah, saya kira. Lepas tu yang menariknya kan, kan aku tiga orang. Empat orang termasuk aku. Lepas tu yang dua orang ni, diorang share satu bilik. Lepas tu seorang lagi dia bilik lain kan, aku bilik lain. Lepas tu diorang ni yang diorang tengok movie and everything tak boleh tidur tu, like seminggu macam tu aku tak boleh tidur. Yang diorang tu pun lebih kurang macam tu. Tu kita dah lama tu aku jumpa kawan aku yang lagi seorang ni. Aku tanya, eh kau last week kau ada macam seminggu tak boleh tidur? Saya tidur boleh je, kenapa tak? Aku cerita kat dia yang aku lalu tasik, aku rasa sebab aku lalu tasik aku tegur and everything, aku rasa aku tidur kan. Lepas tu dia kata sebenarnya bila awak tegur tu, saya baca ayat kursi dalam hati. Sebab tu saya rasa. Allah. Okay, pengajarannya juga yang kedua, kena baca ayat kursi selalu. Aku macam, oh memang silap aku lah. Atau like seminggu tu aku tak hidup sampai lah. Ada aku punya uni dulu, foundation dulu tu ada USRA. Lepas tu USRA tu buat dekat bilik aku. So dah baca, aku rasa USRA tu membantu lah. Lepas tu dah tak ada ramai. So yang ketiga, jangan cek usaha budi. Yes. Baru nak cakap. Ingat like lah, ya Allah. Betulah, aku ingat. Aku tak ada lupa, aku macam happy-happy malam-malam. Lepas tu tegur tasik banyak kali. Macam busuk dong tasik. Memang legit bau busuk lah, like bau longkang or something. Allah. Sekarang rumah aku tak ada tasik sebab apa. Tapi talking about, sebab aku macam ni, kalau buat kes ada orang dua tadi kan, Anik punya pelanduk dua serupa aku tak pernah hadap lah kalau dekat kampus yang kita duduk sekarang. Kalau yang ketuk-ketuk tu bukan aku tapi roommate aku. Ketuk-ketuk compartment dengan aku. Aku pun pernah kena yang waktu episode dulu tu aku cerita pasal dekat college. Oh, satu tu. No, sekarang ni I tak tahu bunyi loka ni sebabkan angin ataupun memang ada bunyi loka. Faham. Angin. Kita usnuzon. Shooting ni kita usnuzon.
Nanti you doa kan I edit nanti. I tak nampak apa-apa. Kau jangan. Tasha, Tasha nak cerita apa? Tasha dulu ke? Ataupun ataupun maybe Zahirah kita take like a 5 minutes break dulu so like everyone macam sebab kita ada banyak cerita lagi lepas ni. So kita macam maybe we should. Okay. Tasha pause lah. Okay. Pause. Pause. Tak korang tak korang dua tu kenapa tu? Korang tak bunyi. Kenapa? Hi guys, konnichiwa. Hasbro Les. Hope korang enjoy video-video kita orang and kalau korang ada idea-idea lain dan kesan-kesan lain untuk dikongsikan dengan kita orang, leave your comment down below. And don't forget to like, share and subscribe and have a nice day. Zane.